we are going to give you interesting info for the weekend. Dan tim update sudah menyiapkan event-event seru selama sepekan terakhir ini. Gue Greta Martini siap menemani lo semua selama setengah jam ke depan. So guys, what plans you on this week? This is Update. Support your update, support your lifestyle. Are there no shadows where you are? I can see it. Celebes Trans Equator 2016 menggelar touring gabungan bersama para klub motor gede Indonesia bersama bikers dari negeri seberang Guangzhou, Tiongkok menuju Tanah Toraja. Penasaran seperti apa aksi dari mereka? Kita saksikan di segmen pertama ya. Good updaters, siapa yang gak tahu dengan Panasonic? Sebuah brand elektronik ternama yang ada di Indonesia. Panasonic sedang meluncurkan produk terbaru, yaitu sebuah multi-door refrigerator dan fully automatic front-loading washer dryer. Selain itu, event e-commerce marketplace yang dihadiri oleh Menteri Kominfo dan penyanyi cantik Bunga Citra Lestari. Bingung mau cari tempat untuk berbuka puasa bersama teman atau keluarga nanti? Nah, kali ini Update punya referensi kafe yang bisa updaters datangi. Di Kopi Progo yang berada di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta. Di dunia hiburan, DJ ternama asal Perancis Dimitri Vegas dan Like Mike menggelar tour konser di Eco Park, Ancol, Jakarta. Penasaran dengan aksi mereka? Kita tunggu selengkapnya di segmen 3. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach without. Good updaters, kali ini Celebes Trans Equator 2016 menggelar touring bersama klub motor gede bersama gabungan Guangzhou, Tiongkok dan Indonesia menuju Tanah Toraja. Penasaran seperti apa? Check this out. It's all about brotherhood, persaudaraan atas hobi, satu jiwa di atas aspal panas menghapuskan segala perbedaan. Celebes Trans Equator 2016 yang menjelajahi alam raya Indonesia dari Manado hingga Toraja menjadi momentum persaudaraan yang sejati antar pecinta motor besar jauh dari Guangzhou ke Indonesia disambut dengan kehangatan. Para bikers dari negeri tirai bambu merasakan sensasi berkendara di Indonesia yang penuh dengan tantangan memacu adrenalin. Satu kelebihan yang tak terkira, di mana touring yang diinisiasi oleh Da Bombix Indonesia memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi seluruh peserta touring, khususnya Guangzhou Bikers. Oh,整个石头放下来，现在很轻松。 这一次的旅行让我一辈子难忘，在印度尼西亚整个骑行当地兄弟对我们的这个帮助与支持，我真难忘，很难忘。 Dari Manado membelah jalur ke Toraja, tentunya memerlukan keahlian khusus dalam berkendara. Apalagi lingkungan yang sangat berbeda jauh. Biasanya para biker di negeri ginseng mengaspal di jalan raya yang lebar. Dan kini harus konsentrasi membelah jalan dengan ragam tikungan tajam dan jalur yang sempit tidak seluas di negara asalnya. 除了我们自己感觉，开始还以为是一个很relaxed的骑行。 但是其实不是这样的，我们不是一个我们想象中的VLS，还有很多很多很多的惊喜给我们。这样的路在中国或许有些地方有，但没有这么多。 在这里骑行也让我学习到，什么叫亚湾。 我感觉这次不是在骑行，是在探险骑行。Very good.
Para bikers tersebut dikawal dengan perangkat touring berpengalaman, khususnya komunitas asal Sulawesi yang tentunya mengerti akan jalur yang dilewati. Dari Manado membelah Amurang hingga Inobonto, lanjut melalui Bolang Gintang hingga Kuandang dan berakhir di Gorontalo pada etape pertama dengan varian obstacle yang penuh tantangan, tetapi menyajikan jalur khas negeri tropis dengan alam rayanya yang indah. Tentunya menjadi satu cerita tersendiri. Etape kedua menelusuri Gorontalo hingga Palu, menguji ketahanan fisik para bikers. Tak pandang wanita atau pria di atas CC besar, si kuda besi dipacu dengan bersemangat, mengalahkan ego dan mengejar tujuan akhir. Touring yang memadukan antara penjelajahan alam, lintasan jalan raya, penelusuran sosial budaya, sejarah berkendara bagi seluruh peserta, pastinya patut diacungi jempol. Prestasi inisiator yang mengenalkan kekayaan nuansa pariwisata Indonesia melalui ajang Touring Celebes Trans Equator 2016 ini. Dari Palu ke Mamuju dan Mamuju ke Makassar, nuansa tikungan yang variatif di antara perbukitan dan garis pantai serta nuansa jalan raya yang penuh dengan tantangan ini menuntut kedisiplinan para bikers. Pastinya ketika sampai di Toraja, kelelahan, rasa hampir menyerah sirna sudah. Karena disinilah perpaduan antara modernitas dan kearifan budaya lokal bersatu padu. Semua menikmati dengan decak kagum. Dari Toraja ke Makassar, pastinya akhir dari rangkaian perjalanan yang penuh kekuatan cerita. Tidak akan tertandingi dari jalur manapun, nilai-nilai budaya dan budaya Amerika, sensasi tersendiri bagi seluruh bikers. One for all for one. I don't quite know how to say. Gimana guys dengan touring dari klub motor gede? Pastinya seru banget kan? Dan bisa melihat pemandangan yang indah pastinya. Next, gue masih punya liputan lagi dari launching Panasonic dan e-commerce marketplace. Sesaat lagi, only on Update.